Berseragam Gillingham FC, Elkan Bagot beri pesan menyentuh buat Timnas Indonesia. Namun sebelum kita bahas, subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari. Bek raksasa Timnas Indonesia, beri pesan menyentuh buat Timnas Indonesia jelang debut keduanya melawan AFC Wimbledon. Indonesia bukan negara yang populer, tapi tidak banyak orang yang tahu betapa bersemangat dan suportifnya penggemar di luar sana. Saya sangat suka bermain dan mewakili negara saya. Elkan Bagot menyadari Indonesia bukan negara terkenal. Namun, ia menegaskan skuad merah putih punya supporter yang fanatik dalam memberikan dukungan. Elkan Bagot sudah merasakan debut bersama Gillingham FC saat uji coba melawan Dover Athletic beberapa hari lalu. Musim ini Bagot bermain untuk Gillingham FC. Pesepak bola berusia 19 tahun tersebut dipinjamkan Ipswich Town ke klub itu selama satu musim. Ipswich Town meminjamkan Bagot ke Gillingham FC agar mendapat menit bermain lebih banyak. Diharapkan performanya bisa meningkat saat kembali pada musim depan. Sekarang saya menantikan pertandingan pertama musim ini untuk Gillingham. Sayang sekali itu laga tandang, tapi saya benar-benar menantikannya, ujarnya. Tujuan kami adalah memulai dengan langkah terbaik yang kami bisa. Jadi kami akan pergi ke sana, lawan AFC Wimbledon pada laga perdana, mencari untuk menang, ia menambahkan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga.